Jadi kalau ketemu tuh sering kali gini, aduh kasihan ya Bu Ira gitu kan, di industri yang keras ini kasihan ya. Yang saya nggak suka gitu dikasihani orang, kayaknya I'm not that stupid, I'm not that weak. Tapi ya udahlah, kalau kayak gitu kan mau di apa, itu kan persepsinya dia gitu, nggak mudah mengubah itu juga. Ya lihat aja lah, dijawab dengan kerja aja gitu. Satu hal yang kita belajar, tidak ada ya kebenaran 100% mutlak dari satu orang, dari satu kaum, itu enggak ada. Jadi juga sebagai leader, kalau kita itu tidak mendengarkan keberagaman, yang rugi adalah leadernya. Saya mencoba selalu lebih mendengar dulu dari orang lain, walaupun akhirnya keputusan dari saya, karena ada diversity itu adalah sebuah kekayaan dan aset yang saya cherish betul gitu. Dengan itu saya juga belajar, karena leader tuh nggak mungkin kok tahu semua, itu pasti. Tapi dengan view yang bermacam-macam dan dari pengalaman, kita tahu apa yang paling impactful, apa yang paling critical yang harus kita ambil. Naluri untuk kolaborasi lebih kuat dibandingkan kompetisi. Saya kira semua orang punya lah kolaborasi dan kompetisi. Untuk orang pada level tertentu menjadi leader itu berarti juga kalau nggak ada naluri kompetisi juga mungkin tidak mudah amat, nggak nasib-nasib amat gitu. Kalau ada cara kita bisa ketemu di tengah, kalau ada cara yang tidak harus konfrontatif, itu biasanya perempuan akan berjalan 1 mile further untuk mencari kolaborasi dan jalan yang sama-sama enaknya. Tapi bukan berarti terus kita nggak bisa konflik juga ya. If we have to, untuk achieving the goals, if conflict is the only way setelah exhausting different choices, ya kita lakukan. Satu hari saya ketemu Menteri BUMN saat itu, kemudian ya ngobrol aja biasa. Waktu itu saya ditanya sudah berapa lama di perusahaan itu, saya bilang waktu itu 17 tahun. Terus ada ngerjain apa aja, ini. Terus pertanyaannya yang terakhir adalah yang nohok nih, pertanyaan sampai kapan ngabdi sama orang Amerika, bahasanya kayak gitu. Terus ya udah, ini pertanyaannya cukup dalam nih, dan saya merasa 17 tahun cukup lama ya. Saya harus akui ini lucu tapi beneran gitu, memalukan tapi beneran. Saya masuk BUMN pertama, di 2 minggu pertama saya diare. Diare serius, karena saya merasa kalau dulu di perusahaan asing, saya press the button A gitu, keluarnya A aksen. Nah di sini press A, udah bagus buttonnya masih kelihatan, ini buttonnya juga bisa hilang. Tadi yang saya minta ini kemana gitu jalurnya. Jadi ada adjustment yang luar biasa dalam hal membiasakan dengan proses yang lebih panjang dan lebih rigid. Saya sangat menekankan sama tadi, coba memahami dulu. Katanya kan kalau kita mau mengatasi sesuatu, try to understand first before asking to be understood. Kita lakukan, kalau itu apakah sudah 100% addressing the issue. Belum, tapi saya selalu bilang selama kita making progress setiap hari lebih baik dari kemarin, nggak apa-apa. Tapi harusnya speednya menjadi lebih cepat, itu aja. Saya percaya dengan benefit of engagement. Ketika orang resistant atau enggak, biasanya nomor satu mereka tidak tahu persis perubahan ini benda apa, satu. Kedua, perubahan ini what it means to me. Nah kemudian memang mungkin waktunya lebih panjang, tidak heroik dan revolusioner, tapi saya percaya proses itu akan menjamin keberlangsungan di jangka yang lebih panjang. Jadi ya gak apa-apa, saya tuh ada naluri bahwa, atau kecenderungan berpikir, preman itu adalah istilah yang elitis ya. Kita yang merasa di atas dia atau merasa superior menganggap dia preman, artinya orang yang mengganggu yang kita ingin buang. Tetapi saya ngelihatnya kok harus lebih adil ya, dalam arti mereka tuh orang-orang yang cari makan. Kita lihat dia sebagai manusia, sebagai ayahnya siapa atau suaminya siapa yang hari ini diharapkan memberikan mata pencarian buat keluarganya. Kalau kita lihat perspektifnya kayak gitu, pastinya treatment kita berbeda.
saya anak terkecil dari 11 bersaudara. Ayah saya meninggal saya umur 7 tahun. Jadi ya kita harus smart aja milih pendidikan. Artinya yang affordable, bagus saya sekolahnya IPA, SMA. Kalau SMA IPA nggak bisa daftar sosial. Jadi saya memilih Fakultas Peternakan karena ada teman baik yang Fakultas Peternakan, nggak terlalu ilmiah. Terus saya milih sosial ekonomi karena yang lebih bau sosial dan ekonomi. Itu sih, walaupun kemudian S2 dan S3 saya di manajemen, ya at the end of the day nyambung lah. Tapi saya sih percaya sekolah itu, kecuali yang technical banget atau yang profesional banget kayak dokter, engineer, civil engineer, sekolah itu buat saya memberikan paradigm besar lah, logik berpikir yang baik, yang terstruktur. Saya selalu percaya dengan belajar, dan kalau orang bilang kan bisa belajar lewat buku kok gini, tetap beda. Belajar di channel yang formal itu membuat kita lebih terstruktur, dan ini yang penting banget, menurunkan ego kita luar biasa, karena di depan para profesor kita tuh bodoh banget dan salah terus gitu. Nah itu yang saya merasa di atas langit ada langit. Jadi kalau ditanya abis doktor bangga dong, ya maybe, tapi at the end of the day yang saya belajar justru humility, karena di atas langit ada langit. Kita tidak pernah bisa menjadi dan mengklaim yang terbaik itu nggak bisa. Salah satu leader perempuan Indonesia yang saya berhubungan langsung adalah Ibu Erna Witoelar. Orangnya pintar sekali, smart, inovatif banget, dan at the same time orangnya menumbuhkan orang di bawahnya. Bukan tipe pemimpin yang terancam, kalau anak buahnya lebih pintar, dia lebih senang. Itu buat saya menginspirasi sekali. Waktu saya kecil, saya senang baca Margaret Thatcher. Saat itu soalnya jadi Perdana Menteri Inggris pertama perempuan, nggak banyak bahkan di negara barat. Buat saya rasanya kombinasi kelembutan, caring for people-nya dengan ketegasan yang sangat jika diperlukan, itu adalah inspirasi sekali. Saya percaya the old fashion of thinking bahwa orang tuh 10.000 jam itu bisa mastery sesuatu, I believe that, apapun bidang yang dipilihnya, dan sabar tuh bukan nerimo ya, tapi konsisten doing something yang nggak ada minat baru loncat sana loncat sini, jangan gampang bosen deh gitu. Sekarang gampang bosen banget.